Ji Chang-wook merasa drama bareng Shin Hye-sun bukan murni romantis. Ji Chang-wook menjalani sesi wawancara dengan majalah GQ Korea. Dalam kesempatan itu, aktor kelahiran tahun 1987 ini membahas soal keinginannya membintangi drama bergenre romantis. Bahkan Ji Chang-wook merasa drama Welcome to Samdalri yang dibintanginya dengan Shin Hye-sun bukan murni romantis karena ada campuran genre komedinya. Aku ingin mencoba genre romansa, ungkap sang aktor ganteng. Bintang drama The Words of Evil itu menambahkan, meski Welcome to Samdalri bisa dikategorikan sebagai komedi romantis, aku ingin mencoba romansa murni tanpa komedi, sesuatu yang bisa membuat kita merenungkan apa itu cinta. Ji Chang-wook juga membahas pendapat orang-orang terhadapnya. Sejujurnya, orang-orang sepertinya memiliki reaksi yang berbeda terhadapku saat pertama kali mereka melihatku dan setelah mereka mengenalku. Mereka bilang aku sangat berbeda dari kesan pertamaku, ucap Ji Chang-wook. Aku agak pemalu terhadap orang lain dan itu lebih buruk lagi ketika aku masih muda. Sekarang aku lebih mudah bergaul, jadi aku bisa berbicara dengan orang lain tapi aku tak akan menggambarkan diriku sebagai seorang ekstrovert, imbuh Ji Chang-wook. Ji Chang-wook juga mengenang ucapannya di masa lalu yang pernah mengatakan berakting seolah-olah mempunyai keberanian baja. Kupikir aku masih sama sekarang, aku berusaha untuk tidak membiarkan orang lain melihat bahwa aku merasa kewalahan, sambungnya. Ji Chang-wook lantas ditanyai apakah dirinya punya rencana liburan usai rampung dengan berbagai proyek barunya. Sejujurnya, aku tak punya rencana liburan besar. Aku sudah mencoba membuat perencanaan beberapa kali, tetapi semuanya gagal, tegasnya. Dan kalau ada perubahan jadwal, tidak ada yang berhasil. Jadi aku lebih memilih untuk fokus pada pengalaman dan perasaan yang tulus. Aku ingin sekali pergi ke pegunungan, tempat yang dipenuhi pepohonan, aroma rumput, dan suara burung akan menjadi tempat yang ideal, ungkap sang aktor.